الصلاة خير من النوم. Fahri, bangun Fahri. Ayo bangun. Ayo. Fahri, bangun, ayo bangun. Sudah jam 5 lewat. Ikam belum sholat subuh lo. Ulun masih ngantuk, Mak Ena. Ikam ada upacara hari kemerdekaan lo. Ayolah kasih bangun. Kena ikam terlambat. Ayolah kasih bangun. Bangun, ayo. Nggih, Mak. Ulun sepeng subuh dululah. Anyar bas siap. Kalian tadi tidak mengikuti upacara dengan serius. Kenapa diam semua? Kalian kan tahu upacara itu tanda penghormatan kepada para pahlawan yang sudah membela bangsa kita. Ibu benar-benar kecewa. Fahri, tadi ibu lihat kamu yang paling bercanda. Kenapa seperti itu? Maaf, Bu. Lain ulun. Tapi si Ajijah yang dulu yang ulun bepandir. Lain ulun, Bu. Ay. Si Fahri yang berdahulu membawai ulun bepandir. Ujung, Bu. Ay. Fahri tadi yang berdahulu bepandir lan kami. Tapi aku kan udah membawai kamu bepandir tadi. Sudah. Tidak usah saling menyalahkan. Yang pasti semua sama-sama salah. Kalian ini kan sudah kelas 5. Kenapa memberikan contoh yang tidak baik kepada adik kelasnya? Sekarang begini. Kalian semua akan mendapat hukuman. Supaya kalian tahu kesalahan kalian dan tidak mengulanginya lagi. Paham? Paham. Silakan Ibu. Nah, anak-anak, kalian jangan pulang terlebih dahulu. Kalian harus membersihkan sampah dan rumput yang ada di lapangan sekolah. Setelah itu, kalian latihan upacara bendera lagi untuk Senin depan. Kenapa harus latihan upacara, Bu? Agar kita mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Ikuti, Ibu. Riba. Bun. Ulun pesan minuman. Minuman apa? Ulun teh hangat seputih. Ulun jual teh es. Oh, inggih. Hadangi setumat lah. Inggih. Uyuh jual lah, amun jadi petugas upacara bendera nih. Nyata ya Uyuh, kita nih kada suah kalau lagi umpat latihan upacara. Buah Nikam kayaknya masih belum bisa menerimanya jua. Gagak Buah Nikam nih panggung pandiran, kita kena seberataan. Tapi lo, Buah Nikam kan kada ketujuh jua amun umpat latihan upacara. Kenapa Buah Nikam itu namanya nyarek? Tadi pangka ay kami dihukum. Buah Nikam jua kalau kada bujur-bujur mau umpat di upacara. Jika ay. Buhan hitam, pinantulah lawan Tuhan yang ada di gambarnya. Tahu, Wai. Pangeran Antasari. Buat ikam jangan hanya cari tahu aja, tapi cari tahu juga apa yang Sigin pernah lakukan. Kayak itulah, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri, kenapa ikam hanyar bulik? Tadi ulun bertamu lawan Bang Saipul, jadi bependeran aja dulu. Oh, mun kayak itu, ikam masuk,
makan, jangan kada ingat sholat zuhur, anak. Nggih, Mai. Tapi, siapa Pangeran Antasari itu, Mak? Kenapa ikam betakun Pangeran Antasari? Itu pang tadi yang ulun penderakan lawan ke Saiful. Kada diajari kah di ikam di sekolah? Kada, Mai. Mun ka itu, ikam bisa minjam buku lawan Pak Soleh kena. Oh iilah, Pak Saleh. Ampun perpustakaan keliling desa. Aku tadi tuh sudah membacanya. Memang hebatlah perjuangan Pangeran Antasari itu menurut boneka pang, daya pak. Aku kan membacanya. Aku kan terjemat gambar-gambarnya aja. Ai, kenapa? Lebih rami, karena aku kawa membayangkan kayak apa keadaan dahulu. Aku membacanya sampai tuntung, pang. Tapi aku kada puas, kam. Hah? Kada puas? Hubungan ikam kada puas. Ini? Mun handak tahu benar siapa itu Pangeran Antasari, takuni Kak Ibirin. Hah? Kak Ibirin? Kak Ibirin guru mengaji itu kah? Iya, Kak Ibirin guru mengaji. Yes! Mun kayak itu, kita tentu mengaji, kita minta kisahkan dengan Kak Ibirin, Gin. Iya. Makasih, Pak. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kenapa buah-buahan ikam ini kada bulikan? Kenapa nih, Bah? Buah-buahannya ini kada bulikan. Kenapa belum bulikan, Ding? Ulun lawan kekawanan hendak mendengar kisah Pangeran Antasari. Jar Pak Saleh, Kai yang tahu. Ini Kayai. Ini nang molah Kai himung. Mulai janggut Kai nih belum tumbuh sampai putih. Hanyar ini ada kekanakan nang betakun nang hendak tahu lawan kisah perjuangan Pangeran Antasari. Itu nang molah Kai himung kada sikira. Mudah-mudahan bubuhan ikam barataan kawa mengambil hikmahnya. Amin. Sania. Pun, Bah. Ulahkan abah kopi. Nggi. Kopi pahit nang kaya paman Yani Rajen. Jadi kisahnya Bahar itu di abad 17 atau 18. Waktu itu dua serdadu Marsosa, serdadu Belanda di esok harinya bubuhan serdadu Belanda nang patroli ini melihat mayat kawannya. Wan ada juga sekalinya surat wasiat dari almarhum Sultan Adam. Nah, Sidin ini Raja Banjar. Wan pakaian Pangeran Hidayatullah. Nang kaya apa cara kita menyikapi surat wasiat raja? Apa garang isi surat wasiat itu? Nang jelas, almarhum abah dulu mewasiatkan agar anaknda Pangeran Hidayatlah yang menjadi raja. Memang bujur bunyi surat wasiat itu. Tapi, kita ini harus tahu berataan.
baik keluarga kerajaan, pejabat kerajaan, ulama, wan rakyat berataan. Apabila ada nang wani melanggar bunyi surat wasiat ini, atau wani menghalanginya, inya pasti kena kutuk. Sini suratnya. Nyata sudah isi surat wasiat itu. Almarhum Paduka Panembahan telah mewasiatkan tahta kerajaan kepada Pangeran Hidayatullah. Walanda kada paduli isi surat wasiat ini? Siapapun nang wani melanggar isi surat wasiat itu pasti kena kutuk. Akan kena kutuk. Tapi wahini kekuasaan ada lawan Buhan Walanda. Menurut ulun, Buhan Walanda ini sudah sakahandaknya menjajak baduka kita. Wasiat almarhum Panembahan haja kin dilanggarnya. Nang kaya ini nih kada kawa kita biarakan haja. Mungkinlah surat wasiat itu kadada beisi kekuatan. Rakyat bakalan sarik. Sebab rakyat tahu akan kutukan itu. Apabila nang jadi raja, kada sesuai wang nang surat diwasiatakan. Ulun di pihak rakyat, sabab tanah Banyu ini, kerajaan ini ampun rakyat. Alhamdulillah, kai minum dulu. Nah, meto habis saya kisahnya. Hah? Lokasnya tuntung, Kai. Pangeran Antasarinya, Pang Kai. Tarusakan gin bahai kisahnya. Kasihan ading-ading anak tahu. Inggih, Kai. Aja, Kai tarusakan kisahnya lah. Imbah itu Pangeran Antasari turun gunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak Demang Leman, lawan yang lain-lain, termasuk anak Sidin. Apa kabar Keraton Martapura? Keadaan keraton di Martapura bujur-bujur gawat. Mayat Penembahan Sultan Adam wa Sukubilah belum lagi dimandiakan. Sudah ada pulang kejadian tumbur. Ada masalah apa? Mengenai surat wasiat Penembahan Sultan Adam wa Sukubilah nang sudah terlanjur dibaca oleh Permaisuri Ratu Kumalasari. Apa isi surat wasiat itu ada sangkut pautnya dengan liman tahta? Tersiar pulang kabar bahwa dua orang banua kita ditangkap wan dipanjarakan oleh Serdadu Mersosi. Siapa orangnya? Menurut kabar, sesuruhan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah.
Oke. Selamat datang. Kita minum. Silakan diminum. Kamu orang sama-sama pangeran. Tahu kenapa saya panggil? Oh, tentu. Tentu saya sudah tahu. Pasti soal penunjukan jabatan sultan. Kamu orang sok tahu, ha? Itu keliru, Tamjid. Baru kemarin sore, kakek kalian dimakamkan. Dan sudah ingin merebut kemahkotaannya. Jadi bukan soal tahta, Tamjid. Lalu soal apa itu, Tuan? Bertanya itu jauh lebih bagus daripada sok tahu. Silakan diminum, Hidayat. Saya tidak pernah dan tidak ingin minum minuman keras. Hanya orang Banjar yang saleh dan alim menghindar dari minuman keras. Bukan begitu, Tamjid. Tapi bangsa Tuan juga telah mengajarkan kepada bangsa kami bahwa untuk mengetahui kepintaran seseorang adalah dengan melihat kehebatannya dalam minum minuman keras. Dan sekarang Tuan juga sudah percaya kalau saya ini sebagai orang yang terpelajar? Apa kamu tidak ingin disebut sebagai orang terpelajar? Probieren beju. Cobalah sedikit. Sekali lagi saya katakan, saya tidak meminum minuman keras. Biar saya saja, Tuan. Tentu. Kalau begitu, saya akan mengirimkan bermacam-macam jenis minuman mahal ke tempat tinggal Hidayat. Jangan pernah datang ke tempat saya membawa minum-minuman haram seperti ini. Tuan Residen, buat apa Tuan mengirimkan minuman bermutu kepada orang yang tidak mengerti rasa minuman dari surga? Tuan Residen, Tuan kirimkan saja jatahnya si Hidayat ke rumahku. Kirim saja semuanya. Malam banar sudah hari. Kenapa Hidayat balum bulik jua lah? Inggi ma'ai. Ulun gin rasa kada nyaman jua hati. Mudah-mudahan Hidayat kareta umpat-umpat. Wan masalah tetangkapnya dua orang nah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya pian bulik jua. Kada diapa-apai Yulanda pian kalo. Alhamdulillah. Allah telah melindungi dan memelihara umatnya. Abah sudah bulik. Bulan, sudah sembahyang isya kah Hikam? Alhamdulillah sudah, Bahai. Hidayat, apa nang Hikam panderakan Wan Walanda tadi?
bujur nang kaya kita sangka. Pasti masalah tertangkapnya dua orang itu, kalau kada salah. Tapi Tamjid tuh mengira soal pengangkatan dirinya sebagai seorang raja. Kalau liwaran si Tamjid itu, dasar kata diadat. Presiden jar bilang apa? Presiden tetap mencurigai keluarga keraton. Pamanikam Prabu Anom, Pang. Adakah di Kuya Walanda? Leman, berapa orang semua? Assalamualaikum. Saikum komandannya, si Bakman. Ayo, kita serang. Bunuh semua. Ayo. Ternyata kamu yang bikin onar. Kai, kenapa pian batuk? Kai kada batukan, kesadakan. Kai kegandangan senia. Besukan tadi diambili Paman Aan lawan Paman Yani dibawai jarah ke kubur Haji Nasir. Mbah itu, Pang, kenapa kisahnya, Kai? Mbah itu Pangeran Hidayat sekeluarga diundang Walanda ke kantor residen. Ada Pangeran Tamjidillah. Lo nang lain-lain aja. Kalian semua dipersilakan masuk. Nah, tapi Ratu Siti lawan umannya si Bulan kada mau masuk. Kenapa Sidin kada empat masuk, Kai? Sidin ditangkap kah? Kada. Sidin sengaja kada masuk. Karena Sidin kada handak berdapat langsung lawan Walanda. Sidin war banar. Namun kada berdapat, kenapa takutan, Kai? Sidin kada takutan. Sidin bisa main kuntau. Ratu Kamalasari, saya terima kasih atas datang Ratu. Tapi saya heran, kenapa putra Ratu tidak ikut menghadap kami? Putraku Prabu Anom sedang sakit. Oh ya? Apa benar begitu? Tapi saya percaya kalau putramu Prabu Anom sedang kecapaian karena dua malam tidak sempat tidur atau takut pada kami, ya? Kalian di sini harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di Prabu Anom. Kesalahan apa yang dilakukan oleh putraku? Ratu, kamu tidak tahu kejahatan yang dilakukan oleh anak kandung sendiri, ya? Tapi putraku tidak pernah melakukan kejahatan. Atau memang pura-pura tidak tahu, ya? Kanda, Kanda Lehman.
Pian lagi bapa di sini? Malam tadi kami hanya menyembeli Bun Walanda. Wih, ini Paman Ikam Prabu Anom. Paman? Paman. Ini Durasit, kawan kita juga. Ini si Hairo. Lawan, ini nah, si Mas Tam. Hubungan kita aja, Nek. Jadi, hubungan Pian ini disasai Walanda, kah? Kada, Walanda kada tahu kami di sini. Kami hendak ke rumah Pangeran Antasari. Nah, kebelujuran. Kami hendak ke rumah Sidin juga. Namun kayak itu, kita bayi-bayar. Ayo, ayo, ayo. Kamu orang Ratu Komalasari pasti sekongko. Dengan punya putra Prabu Anom. Prabu Anom harus ditangkap. Prabu Anom pantas dihukum mati. Kalau boleh saya punya usul. Hadirkan Prabu Anom ke sidang pengadilan. Adili beliau. Dan cari kesaksiannya. Saya punya letnan. Tidak pernah bohong. Dia melihat jelas bahwa pelakunya adalah Prabu Anom. Kurang ajar itu orang. Dia harus ditangkap dan dihukum. Saya jadi malu. Bagaimana penilaian Gubernur Jenderal di Batavia ini? Hai kamu orang Tamjid. Saya sudah bantu kamu dengan jabatan kamu sebagai Sultan Muda dan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi. Tapi kenapa kekacauan masih terjadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Amin, masuk-masuk Kak. Duduk dulu Pian. Abah Hikam ada kah? Abah belum balik. Abah tadi tuh lagi di kantor Walanda. Lawan Mama, lawan Datu juga. Oh, berarti sama aja toh lah. Tadi abahku lawan ini di Kiau juga ke kantor residen. Inggi, ini Pian hendak minum apa? Minum teh atau kopi? Terserah Hikam aja. Inggi, hadang dulu kalah. Ya. Ada siapa datang? Ada Kak Amin. Hai Amin, lawas kah sudah? Hanyar. Kemana Jikam? Lawasnya kada bilang ke rumah. Aku nih lagi hauran banar. Aku lagi belajar bahasa Walanda. Bahasa Walanda? Lamun bubuan Nikam hendak umpatan belajar, nyaman aja kaina. Pokoknya lah, lamunnya abahku sudah menjadi raja. Raja Tamjidillah. Aku hendak minta sekolah akan ke negeri Walanda. Aku sebagai anak raja harus syarat jua. Dan aku kada hendak nengkaya patuan guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 30 tahun belajar mengaji ke Makkah tugasan apa? Apa haratnya Makkah itu? Makkah itu padangnya bubuhan Arab. Dan orang Arab di Martapura sini, bubuhan Dikam tahu seorang kaya apa. Tapi, lamun aku belajar ke Walanda, lihat aja. Jadi itu kaina. Apa kabar Ikam Dinda Prabu Anom? Ulun kanda imbah maulah kekacauan lawan Walanda. Kanda sudah memadai. Dinda jangan menuratakan hati yang panas. Nggih, maaf. Ulun kakandae, Wan Lehman, Hairul, Mastam juga Durasit, anyar membunuh Walanda. Kenapa bisa kayak itu? Gasan manatokani Walanda supaya mematuhi surat wasiat Sultan Adam Al-Wasukubillah. Tapi kada kayak itu juga pangcaranya. Walanda cagar balakas manatapakan nang bakal menduduki tahta kerajaan. Oleh karena itu, bubuhan kami ini ada kekhawatiran keputusan Walanda menunjuk Tamjid. Itu berarti melanggar surat wasiat. Mungkin itu kejadian. Kanda akan mengerahkan rakyat melawan Walanda. Haram
bila sampai tanah banyu kita, tanah banua kita dijamah Walanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nak Amin, sudah lawas kah ikam? Ulun sudah lawas di sini. Kayak apa kabar Abah Ulun paman? Apakah sudah kau dipastiakan bahwa Abah Ulun yang pacangan jadi raja? Paman kada tahu, sebab presiden lagi panik. Paman hendak sembahyang dulu. Lamun kayak itu ulun permisi bulik. Kami berterima kasih kalian sudah mau kembali menghadap kami. Kamu orang boleh dengar saya punya bicara. Tidak lama lagi, saya akan beritahukan siapa yang akan kami tunjuk sebagai raja. Saya akan beri tempo kepada kalian semua untuk menghadapkan penjahat yang sudah membunuh kami punya serdadu. Dan sebagai tugas pokok, saya bebankan kepada kedua calon raja, Pangeran Hidayat dan Pangeran Tamjid, untuk menghadapkan Prabu Anom yang sudah melakukan pembunuhan itu. Ada yang punya usul? Kenapa tidak Pangeran Hidayat saja yang disuruh membawa Prabu Anom menghadap Tuan? Hidayat pasti tahu di mana Prabu Anom bersembunyi. Jangan membebani cucuku, Hidayat. Ratu jangan berpura-pura tidak tahu dan menutupi persekongkolan Hidayat. Nyai, apa maksudmu persekongkolan dan berpura-pura? Bukankah malam lusa kemarin, Ratu dan Prabu Anom bertemu Hidayat di tempatnya? Bahkan Ibunda Ratu bersama Muti sedang melakukan musyawarah. Aku yakin, itu pasti rencana untuk melakukan kekacauan. Hei, berdua ini, tidak usah ramai-ramai di kantor saya ini. Pertama kali masuk ke ruangan ini, Ratu telah katakan bahwa Prabu Anom sedang sakit. Karena itu saya minta agar Pangeran Hidayat membawanya menghadap hari ini juga. Kalau boleh saya punya usul. Saya paham. Si Hidayat sedang dalam kesulitan, serba salah. Tapi saya mau bantu dia. Asal Tuhan juga bantu saya. Apa itu, ha? Saya akan hadapkan Prabu Anom hari ini juga. Asal Tuhan lindungi saya dengan beberapa serdadu yang bersenjata api. Cuman serdadu? Bagaimana Van Kinsbergen? Serdadu dan senjata api? Tidak beratan. Bagaimana tugas Pangeran Hidayat? Hidayat? Saya akan usahakan, tapi saya tidak bisa menjanjikan. Berarti kamu orang tidak punya sikap. Fahri, hendak kemana ikam? Hendak ke rumah Kai Birin, Maai. Rumah Kai Birin? Mengaji malam, Kelo? Inggih, mengaji malam. Tapi ini ulun lon kekawanan hendak mendengar kelanjutan kisah Pangeran Antasari, Maai. Oh, kayak itu. Hayu, Ja. Mak, ulun tulak dululah. Ih, hati-hatilah, nak. Nggih, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Kaidirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umak, nyaringnya bubuhan nikam ning ini. Kalau pina matian, anak ayam anang bakti. Ayo, naikkan. Tania. Pun, Bah. Ada apa, Bah? Ambilkan kopi, Abah. Apa yang dihadang, Bah, lah? Bubuhan nikam ini sudah mandi, lah? Sudah mandi, Ulun. Kecabur lagi tadi di Telaga Haji Johlon Buan Sandi. Oh. Nambah kopi pian. Nah, kai minum dulu. Sudah lah? Sudah. Aja, kisahnya tuh sampai di mana? Pangeran Antasari, Pangeran Prabu Anom, Demang Lehman, Gusti Mat Said, Pan Gusti Mat Seman. Bila Walanda makin sekehendak, jangan ada bubuhan kita yang bergerak saurangan-saurangan. Kita mesti satu tekad. Bapin, dua kali masa hadap. Lalu Kakanda, sebaiknya Ulun bersembunyi di mana? Nah, sebaiknya ikam jangan bertampai dahulu. Ternyata bubuhan Sarda Dua Landa hari ini sudah bersampai di Martapura. Busiah, Buhan Walanda sudah mau pahurang, sagan memata-matai. Nah, itu sifat yang aku kada katujui. Mamalah sarjit, hakun bakhianat, lawan Banua Saura. Jadi, napa harus kita gawe? Nah, sebelum Walanda magin sakahana, kita datang tutuha kampung, tuan guru, nah, karabat karaton, nang masih sepi. Amun nang kaya itu, Ulun, Mat Said, kalawan paman Prabu Anom, menuju daerah Muning mendatangi Datu Aling. Habis itu Ulun mendatangi Temenggung Jalil nang ada di Amuntai. Agus, desan wilayah Martapura Ulun mengatasinya. Kayana Ulun mendatangi tutuha-tutuha kampung nang ada di Riam Kanan lawan Riam Kiwa. Nah, jangan kada ingat Dinda Ehman nggih lawan Haji Bu Yasin di Pelihari. Nggih, Gusti Pangeran. Ikam tahu lanak, ini minuman orang nang tak pelajar. Anu bah, lamun kaina pian sudah jadi raja, Ulun jadi kalau disekolahkan ke negeri Walanda. Sekolah di Walanda? Inggi. Gampang. Siapa tuh? Ulun. Mukarram, Pangeran. Silakan masuk. Ikam masuk. Bawa nih minuman. Ikam minum sepuasnya. Hah? Terima kasih, Ayah. Ya. Mana Haji Isa? Mana Haji Isa? Sidin Badudi, kaina menyusul. Ulun sudah bertamuan buhan jagau-jagau dari kampung Matraman, kampung Tambak Hanyar. Nang kaya apa garang keharatan bubuhannya tuh? Wah, Tuhan, buhannya tuh buta tuli. Tahan, nah, tahan tungkihan. Dipatakin kada mati. Hadang, hadang dolo. Ikam ini melihat seorang kada. Tuan, Ulun nih alahan daripada melihat. Ulun bakal di alam buana itu. Pian hendak mencoba kah? Namun nang kaya itu. Ayo kita minuman. Iya, Tuan. Nah, silakan.
Iya, Tuhan. Rasa ladar ilat nah. Assalamualaikum. Silakan Pak Haji. Nah, jangan duduk di lantai, Pian. Duduk di atas tikar. Bamar sedikit. Inggi. Pak Haji, ini ada minuman orang Eropa. Pak Haji harus merasai minuman larang. Ayo. Iyalah. Silakan. Maka ada teulai minuman kayak ini. Ayo dicoba aja, Pak Haji. Ayo. Iwal pahitnya nang ini. Tutup makan jendela. Nah, nang kayak ini Pak Haji. Ulun ini lagi mencari orang nang kawa dipercaya. Orang nang kawa mengikut rahasia pisit-pisit. Pak Haji kira-kira sudah mendengar aja kalau soal surat wasiat almarhum Kai Sultan. Oh, nang itu kah? Nggih. Jadi kayak ini kasihnya. Kada lawas kada imbah tuanku Sultan dikuburakan loh. Bahasa apa ya ke situ kemari beritanya nih? Bubuhan orang Banua berataan nih. Liwar mana kehimungannya? Ulun aja pindah dari Gitan menangarnya. Bubuhannya itu katuju benar. Mendengar kalau nang pacangan mengganti raja ini adalah Sultan nang paling dikatuju tadi, Bang. Pangeran Hidayat itulah. Nah, ini nang ulun kada ketujuhnya. Ini. Muntung rakyat itu harus dibungkam. Disumpah. Mas. Bubuhannya itu harus tahu. Orang nang cocok jadi raja itu yaitu aku. Tamjidilah. Akur banar ulun. Amun Andika nang menjadi raja. Tuan weh. Ulun gintuan. Ulun tetap setia lawan pangeran. Nah, ini. Amun nak itu, kita batur. Pak Haji Sa, tidak berbohong bukan? Sebaiknya tuan siapkan aja dulu strategi agar mereka bisa tertangkap sebelum mereka melakukan perlawanan tuan. Serta dua landa ada di belakang kita. Apalagi Nina Mukaram, kita hendak menyerang markas kumpeni Walanda di Martapura. Mereka kapan mulai menyerang? Nanti tuan, tengah malam. Oh, malam ini juga? Benar tuan. Sebentar lagi. Tapi apa nak kau ulang gawe, pangeran? Kenapa? Karena kita wajib membela isi surat Sultan Adam Al-Wasikubilah. Kamu berempat lakukan permainan dam di dalam pos jaga. Perintahlah seperti orang yang tidak siap. Dan apabila ada di antara kalian yang tertangkap oleh Walanda, kalian mengaku saja itu atas suruhan Pangeran Hidayatullah. Begitu orang Hidayat menyerang serdadu yang ada di pos, kalian langsung serbu. Usahakan agar mereka tertangkap hidup-hidup. Sudah!
Paham? 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 Orang itu mengaku sebagai orang Hidayat, Letnan. Bukan cuma mengaku sebagai orangnya Hidayat. Tapi memang diperintahkan Hidayat untuk membunuh orang-orang Belanda. Apakah kedua orang yang ketangkap hidup-hidup itu menyebutkan jumlah anggota gerombolannya? Menurut pengakunya, berjumlah 10 orang. Apakah dia sebut nama-nama? Rupanya, satu sama lain tak ada yang saling kenal. Kedua orang itu cukup hebat. Mereka siap mati untuk membela Pangeran Hidayat. Menurut mereka, Pangeran Hidayat adalah penggeram mereka. Dan Pangeran Hidayat harus jadi raja. Tapi Hidayat tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Dia turunan Kesultanan Faris Shah, Kerajaan Banjar. Rakyat menuntut agar Hidayat diangkat jadi raja. Tapi kita tidak bisa lagi bermain untuk memperoleh penghasilan ke negeri Holland. Berbeda dengan Tamjid. Dia mempunyai kemajuan yang luar biasa. Walaupun bodohnya juga luar biasa. Tapi jika dia menjadi raja, kita akan kuasai hasil hutan dan hasil bumi di Borneo ini. Saya setuju. Letnan Beckman, perintahkan kepada seluruh keluarga keraton agar malam ini juga berkumpul di keraton. Mengerti? Siap, paham. Nangkai apa, Paman? Kami membawai Ikam bergabung lawan Pangeran Antasari melawan Walanda. Abah berharap banar jua lawan Pian supaya Pian hakun bergabung lawan pasukan Sidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun ni hendak membawa kabar nah. Apa itu? Bubuhan Walanda ini hendak mengangkat Pangeran Tamjidilah jadi raja. Kenapa jadi sawat Walanda? Nang memutuskan siapa nang menjadi raja? Ini berarti melanggar wasiat Sultan Adam Al-Wasi Kubilan. Berbahaya. Kita bisa kena kutuk. Amunang kaya itu, dalas hangit, aku bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, halo. Masuk loh. Inggi. Aluh Saranti. Nang bagalar putri junjung gue. Oi loh, apa kabar di keraton nang Ikam ketahui? Di keraton sudah tahabar. Rami kulimbisikan. Kulimbisikan mengapa? Pangeran Tamjidilah jar nang pacangan jadi raja. Oh. Hah? Inggih. Pangeran Tamjidilah hendak jadi raja? Inggih. Kurang ajar. Bahaya benar. Ini daur berbenuan. Ini ulah para Walanda.
kita usir Walanda dari benua kita. Makanya kita harus bergabung wan pasukan Pangeran Antasari. Dengan sengaja tuan-tuan keluarga kalangan Keraton Banjar di Martapura ini, saya minta berkumpul. Saya ingin beritahukan kekacauan sudah terjadi sejak 1 November hingga hari ini tanggal 3 November. Sudah beberapa serdadu kami telah mati terbunuh. Berdasarkan bukti, pelaku justru dari kalangan keluarga Keraton. Kepada Pangeran Hidayat, saya minta untuk menghadapkan Prabu Anom yang telah terbukti membunuh, ternyata tidak melaksanakan. Saya perlu orang yang taat pada perintah. Saya perlu orang yang pintar dalam pemerintahan. Saya perlu orang yang cepat tanggap pada situasi daerah. Tetapi Pangeran Hidayat terlalu lambat. Karena itu, dengan sangat menyesal, saya mengangkat Pangeran Hidayat hanya sebagai mangku bumi saja. Tenang! Untuk jabatan raja, saya percayakan kepada Pangeran Tamjidila. Prajurit, ikan mana kulincai kah? Diam! Tenang! Jangan ada yang bergerak! Duduk kembali! Tamjidila, berdirilah. Kepada Mufti, saya persilahkan menyerahkan keris sebagai bukti simbol kerajaan kepada Sultan Tamjidila. Semoga Pian dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup Tamjidila! Hidup Tamjidila! Hidup Banjar! Hidup Banjar! Hidayat, silakan maju ke depan. Kamu orang harus mengucapkan selamat kepada kamu punya saudara karena telah berhasil menduduki kerajaan. Selamat memimpin Banua. Selamat. Ayo Tamjid. Mari kita minum. Mari kita rayakan kemenangan kita.
hidup! Hidup panjang! Ulun yang memimpin rakyat menyerang bubuhan Walanda. Tapi di hati ulun masih ada keraguan. Kenapa Kanda Ratu menjadi risau? Dalam perlawanan itu, amun pian menang, ada kepikiran pian merebut tahta kerajaan. Kenapa Kanda berpikiran seperti itu? Ulun ini memang keturunan Sultan. Wan berhak menduduki tahta. Tapi jujur saja, kanda ada niatan hati menjadi raja. Nah, yang jadi pemikiran ulun, kayak apa caranya mengusir Walanda? Mun Walanda bajau, ulun berharap Hidayatullah nang jadi raja. Tapi kayak apa caranya kita kawa melawan bebuhan Walanda? Wan menghimpun kekuatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semenjak Pangeran Tamjid menjabat raja, kami di kampung ini hampir setiap malam mengadakan sembahyang hajat biar kada terkena kutukan almarhum Sultan Adam. Tapi ada juga kah usaha memperjuangkan Pangeran Hidayatullah menjadi raja? Nang ngalih bawahi bubuhan ini. Tapi anakku Mat Said Patseman jua Prabu Anom mencoba menghubungi Datu Alim. Ada napang teh, bubuhan di kampung kesia. Abah nang mengutus kami supaya menamui pian datuai. Inggih, bujur. Jadi abah bapasan supaya kita beratan orang Banjar ni bersatu melawan Walanda. Udah lawas melawan Walanda. Aku muak melihat Walanda. Nang di wilayah Karang Intan, riam kanan, wan riam kiwa, insya Allah ulun kawa mengatasinya. Bagus. Kenapa ada Tuanku Antasari yang menjadi raja? Tuanku Antasari kan keturunan Sultan juga kalau? Jujur, aku ini keturunan Sultan. Tapi jangan manggil aku Pangeran Antasari. Yang pancing, kita memperjuangkan Pangeran Hidayatullah menjadi raja. Dan mengusir Walan dari tanah Borneo. Satuju, akur benar. Ulun, paling kada katuju juga. Tamjid jadi raja. Ah, mungkaya itu berarti kita sependapat. Tapi ingat, jangan bercakut sesama papada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran nang randa hati. Kada hakun sidini kia pangeran. Kalau gitu, kita kumpulkan orang kampung. Gasan membantu perjuangan Pangeran Antasari. Satuju. Hakur. Aku Wan Demang Lehman, Wan Bubuhan Nyanina. Imbah membunuh Sadada Walanda. Uboy, uboy. Bagus benar nih, toh. Pokoknya Walanda kita usir dari benua kita nih. Tapi abah bapasan supaya perlawanan kita harus menunggu waktu yang tepat.
Jangan sampai bebuhan kita bajuang sorangan-sorangan. Bah, makanan sudah lu siapakan teh dipadu. Bagus bener, Tok. Nah, ini anakku Sarante. Nang aku beri gelar Putri Junjung gue. Nah, bubuhan nikam, bemalam aja dua dah kok. Dua taluh hari. Kita hadangi apabila situasi ini aman. Soalnya, imbah kami lawan. Bubuhan Walanda ini patroli. Hulu, kahilir, mata pinaling-ngelingas. Nah makanya kayaknya mun aman bubuhan kami. Bulikan akan ada apa lagi. Kayak itu, kita makanan aja ke Pado. Ini sudah siap, Pak. Apakah Tuan Sultan Tamjid yakin dia tidak akan menyalahgunakan jabatannya? Menurut kabar angin, Pangeran Hidayat jarang sekali berada di Martapura. Dan dia juga sering berkumpul dengan orang alim yang bernama Pangeran Antasari. Kamu kenal dengan itu orang? Orang itu tidak perlu dikhawatirkan. Dia orang yang terbuang, tidak punya apa-apa. Kamu orang tahu riwayat hidupnya? Kakeknya Antasari itu, yang bernama Pangeran Amir, pernah jahat pada kerajaan. Yakni dengan memperalat tentara Bugis melakukan penyerangan, tapi kalah. Karena raja yang dipangku oleh pada tuan saya, Pangeran Nata, yang bergelar Sultan Tahmidullah, punya kekuatan serdadu-serdadu company. Hut-hut. Dari dulu asal-usul kerajaan Banjar selalu bekerja sama dengan company. Dan kita harus pertahankan pekerja sama itu. Oh ya, dalam hal ini, apabila Antasari itu berbuat macam-macam, atau barangkali bekerja sama dengan Hidayat, tentu serdadu company tidak akan tinggal diam, bukan? Huh? Kalau begitu Sultan Tamjid, mari tambah minum. Iya, iya. Kita minum. Baik. Kayaknya kita harus bulik Isuk. Abah pasti menghadangi kabar kita soal pamandaran kita lawan Datu Aling. Oi. Ada apa, Kak? Ikam tuh melamun kenapa? Kada, Kai. Kada ada apa-apa. Aku tahu. Ikam pasti melamun akan Saranti kalau dasar bungas pang Saranti itu. Wajar aja lamunnya Ikam karindangan lawaninya. Kak. Lamun boleh memilih lah, pian lawan paman Prabu Anom, bulik aja dahulu, ulun bertinggal dahulu sehari. Dasar kekanakan Anom, lamun lagi karindangan, kada ingat lagi lon keadaan. Ikam, kada apa-apa kalau aku bawa ke sini? Kada apa-apa, Kak Ai. Apa garangmu, Kak? Ada nang handak kupandirakan. Isuk, aku bulik. Aku handak betakun. Ikam, sudah ada nama ikat kah?
kada da pangkai. Ulun iki balu. Ketumbang ulun mang balu. Kada da pang lagi yang nak naikat ulun. Lamun boleh jujur. Aku handak lawan Hikam. Apunkah Hikam jadi biniku? Maaf lamunnya bagasakan. Hikam tahu aja kalau keadaan lagi gawat. Kita lagi menyiapkan gasan menyerang Walanda. Aku kada tahu masih ada waktu atau kada bepandir lawan Hikam. Makanya aku sampaikan wayah ini. Saranti, Hikam hapunlah jadi biniku. Ulun tak tarah pian aja, Kai. Bagusnya tuh, Bapak dah dulu lawan Abah. Pasti. Pasti aku Bapak dah lawan Abah Hikam. Amun Abah satu jujua. Ulun meminta syarat lawan pian. Syarat? Syarat apa itu? Ulun minta dia membawakan 3 kapala Belanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Paman. Kemana kedua anakku, Matseman dan Matsaid? Ampun, Gusti Pangeran. Gusti Matseman lawan Gusti Matsaid lagi di Muning, membujuki Datu Aling. Mudah-mudahan kedua anakku bisa membujuk Aling. Nggih, Yang Mulia. Kemana Ratu Kumalasari? Sidin lagi gundah, memikirkan Prabu Anom nang diuburu Walanda. Aku rasa kita beratani sakit hati. Gara-gara Walanda dan Stadunya. Makanya kita jangan badian diri atas kesewenangan puhan penjajah itu. Waktu itu sudah tahabar juga, Datu Aling sudah menyusun kekuatan. Gasan menggasak, Pangeran Tamjidilah turun tahta. Nah, Tamjid itu sudah menjadi raja. Kita jangan menyalahkan orang lain. Ya. Salahkan diri seorang. Hadang dulu, Pangeran. Di mana garang salah bubuhan kita ini jadi pian berpendapat kayak itu? Nang kayani, Patuan Mufti. Menurut pengamatan ulu, tubuhan orang Banua kada bisa mengambil sikap apabila raja dipermainkan Walanda. Sikap inilah yang ulun tuntut. Tubuhan warga tokoh masyarakat alim ulama dan kaum istana agar tidak hakun dipermainkan oleh Walanda. Kita perlataan harus punya rasa memiliki Banua ini yang harus kita jaga. Semua yang ada di sini jangan bergerak. Saya mendapat perintah dari Tamjid untuk menjemput Tuan Mungkabumi Hidayat agar segera menghadap Sultan di kantor residen. Bilang sama si Tamjid, jangan asal main perintah. Kamu orang siapa, ha? Begitu berani mencampuri urusan pejabat tinggi. Aku kada siapa-siapa. Hikam siapa bukan Tang. Jawab! Jadi, Bibi Lepen melanjutkan kisahnya? Isuk aja gini lah. Kada kau hari ini aja, kakak. Nah, ini orang sembahyangan. Amun kada sembahyang bedo. Apabila kai melanjutakannya. Mana ini hendak benar. Aja malam ini
tapi imbah tuntung belajar mengaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kai, Kai, lakasi kita sambung kisah sore tadi tuh. Gini, Kai, lakasi. Jadi, kisah nang sore tadi tuh sampai di mana? Sampai di... Cukup! Cukup. Ampun, Paduka yang mulia. Kamu orang harus minta maaf. Haram bagi kami meminta maaf, Awan Walanda. Ampun, Gusti Pangeran. Pananda. Empati. Kehendak pembuahannya. Kan ada aja hitungannya. Tinggi, Paman. Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang saya lupa. Bang Leman. Ulun, Nang Mulia. Bapak Rakasi. Tinggi. Ini tumbak kalibelah dan keris singkir. Kedua sanjata pusaka ini ikam jaga baik-baik. Ampun beribu ampun Paduka Nang Mulia. Kada talalu balebihanlah ulun dianugerahi dua bilah pusaka kerajaan ini. Ikam ni urang nang aku anggap baik. Jua parakuan rakyat. Maka pantas banar ikam nang maharagu kadua sanjata pusaka ini. Terima kasih, Paduka. Insya Allah, ulun jaga amanah sampian. Dinda. Aku mangkubumi Kerajaan Banjar. Menugaskan ikam mengapalai pasukan nang ada di riam kiwa, riam kanan, di Karang Intan. Jua pada hari ini, ikam aku bari galar Kiai Adipati Mangkunagara. Terima kasih, Nang Mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Saking sangitnya urang Balanda lawan urang Banjar. Inya bepandir nang kaini. Das lesti pugdet bina him simpatiki karakteristik. Pertot behasen det perahti. Handak tahunya artinya kan? Handak banget. Tahu artinya? Urang Banjar itu memberi muar banar. Kada pernah memberi hati kecuali sikap
Dalas Balang Sardada menyerah. Kada. Nah, itu Bang Belanda saking sangitnya lawan bubuhan kita nih. Sudah kami enam nyawa. Ayo dah, Undagin, juga mendengar kabar nang kaya itu. Tapi nang jadi tatahunan, urang sakampung, kenapalah Pangeran Hidayatullah harus ke Cianjur? Padahal mestinya kan Sidin nang memimpin perjuangan rakyat Banjar. Pun mendengar kabar nak kayak itu juga. Menurut nyawan kayak apa? Sidin itu sebenarnya kada hendak meninggalkan Banjar. Mbah itu Bang. Sidin ini dibunguli oleh Belanda. Dijabak bubuhannya. Walanda ini maulah surat wasiat palsu. Hah? Surat wasiat palsu? Ai. Apa hubungannya dengan ketulakan Sidin ke Cianjur? Hubungannya? Gara-gara surat wasiat palsu itu, Am. Dasar dipunguli bubuhan Belanda kita ini. Kena nyawa, kalau terdapat unda beset. Mbah itu unda jelinting kayak ini, nah. Unda lincah pulang, tak. Percaya kan nyawa? Percaya benar. Unda utuh buntak. Sasikot memanting. Satuju menjerinting. Tak guling-guling. Malacung kucing. Memalui. Nyawa hendak. Ingatlah papadah Pangeran Antasari. Bila bubuhan nyawa Nina bakawan dua bubuhan Belanda. Kada ditagur Sidin tahulah nyawa tujuh keturunan. Makanya kita jangan bakawanan dua bubuhan Belanda. Kujur. Akur. Akur, Barataan. Dengarlah, Barataan, dan sangat bersabar. Mohon kita besar menjaga kampung, menjaga banua. Insya Allah, kemenangan di pihak kita. Hari ini juga kita pergi ke daerah Muni. Dari situ langsung ke Bengar. Karena kekayaan kita berbobot barang. Cagar habis di karuknya. Gasan dibawa ke negeri. Kita harus rebut. Haram menyerah. Wajah sampai ke putih. Haram menyerah. Wajah sampai ke putih. Haram menyerah. Wajah sampai ke putih. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa anak Barataan. Isuk bakda subuh kita lawan pasukan-pasukan bangsa anak kita nang lain menyerang markas Walanda. Sebelum kita menyerang, sebaiknya kita berdoa dahulu gasan keselamatan kita Barataan. Mudah-mudahan kita dilindunginya Barataan. Silakan Pak Haji Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf pangeran, ulun terlambat. Ulun Matan Madang. Ulun membawa pasukan biar kurus-kurus tapi tahan pidakan. Saranti dan Datu Aling dari si. Tumenggung Jalil dari kanan. Haji Bu Yasin dari utara. Ulun dan Demang Lehman dari depan. Kita menyerang bersama-sama. Martapura, Riam kanan, lawan Riam kiwa, ulun mengatasinya. Kanda Lehman, Haji Isa lawan Mukarram, perlu kita pikirkan juga. Bujur itu, Tuhannya badua tupang penyakitnya. Ikam nih, orang yang kada hakun umpat Walanda. Nah, apa garang nyamannya? Nyaman umpat Walanda. Apa nyamannya? Aku kada perlu rugih. Nang panting benuaku, tanah banyuku kada dijajak urang. Pian nang juga Pak Haji, kada supan kah lawan bulang pian toh. Jaka pareya bebulang pian. Lemah leman. Hei. Jangan banyak pandir. Kenapa? Ada apa Haji Isa? Hei, siapa kah? Berdua kah? Ah, montong nih! Ah, Ongol, takut sekalinya, takut. Pada hisi Tamjid, jangan macam-macam. Amun kada handak kulincai. Ingat akan. Pambihannya tak jadi jua perang panjang. Rapat tanggal 29 April 1859 nang dipimpin langsung Pangeran Antasari lawan Semboyan haram menyerah wajah sampai ke puting. Haram menyerah wajah sampai ke puting. Sarah! Alhamdulillah, Tuntung sudah kisahnya. Tuntung? Balum, Kayai. Inggi, balum, Kai. Kenapa jadi balum? Siapa nang kalah, Kai? Oh, nang kalah kah? Menang kah? Kada penting. Nang penting, Pangeran Antasari lawan pasukan Sidin, wani menyerang benteng Batubara di Pangaron. Peristiwa ini nang menyemangati bubuhan benua Banjar sampai bubuhan nang di pahabisan burung babunyi wani lawan Walanda. Apa itu kai pahabisan burung babunyi?
Itu pintar kampung nang diunjut, kampung nang paling jauh. Ini sudah nung malam, nih si Sania Juta Guring ini kada sing cunglan lagi. Nah, tapi kena petakon dulu, semboyan apa Pangeran Antasari nang paling rancak diucapakan? Ingatlah. Ingat. Ya, ayo bang, coba. Haram menyara, wajah sampai ke puting. Alhamdulillah, peringatan mana buat kamu. Aja, amun nang kaya itu, bulikan aja sudah. Lah, hari lanung malam sudah kena dicari kuitan. Kawanan Berataan, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk pahlawan nasional kita. Khususon ilaruhi almarhum Pangeran Antasari gelar panambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hormat gerak. Lamun kita hendak tulang menyerang. Lamun kita hendak tulang menyerang. Jangan mati pas para hatang tukar. Jangan mati pas para hatang tukar. Haram menyerang.
wajah sampai ke puting.